Assalamualaikum, halo Re, gimana nih kabarnya? Aku harap baik-baik aja ya. Balik lagi dengan aku Shirley dan selamat datang di channel Skor Ferry Bersaudara. Sekarang aku pengen ngajakin kalian membandingkan 2 jam ini. Yang ini Baito, yang ini Alverstone. Kalau aku sih, misalkan kalian lebih suka lihat jam analognya, lebih suka lihat yang kayak gini, itu mending pilih yang Baito. Kalau kalian suka yang digital, lebih suka prefer yang digital, mending pilih Alverstone. Karena jam analognya itu nggak terlalu kelihatan, soalnya nggak ada angka 12, 6 atau 9 kayak gini. Kalau aku sih lebih suka Alverstone. Dari segi harga juga lebih mahal Alverstone. Tapi kalau dari segi style, dua-duanya aku suka. Sama-sama ganteng kalau menurut aku. Fungsinya juga sama. Maksudnya buat apa? Buat analog dan juga digital, sama-sama bagusnya. Kayak gini. Tapi kalau untuk segi style ya, karena aku memang orangnya dewasa, udah umur 30-an, jadi aku prefer yang ini, yang Alverstone. Jadi dia itu lebih ganteng aja gitu kalau dilihat. Nggak, apa ya, masih, apa kayak elegan gitu loh, elegan tapi bagus, gagah, ganteng gitu. Kalau yang ini juga ganteng, cuman ini lebih ke kayak masih buat orang yang masih muda, yang masih mungkin remaja atau masih umur 20-an gitu. Lebih pantas pakai yang ini, bagus. Gitu. Kalau yang ini untuk orang dewasa lebih mantap. Kayak gini. Bebas sih sama bagusnya. Cuman kalau yang Alverstone ini kelihatan, masih kelihatan apa digitalnya ya. Kalau yang apa yang Baito ini kita harus lihat yang sampai apa deket banget baru kelihatan ininya. Apa yang digitalnya ini bebas kalian pilih yang mana, sama bagusnya sih, atau kalian bisa beli dua-duanya dipakai gantian gitu, bisa dipakai gantian. Nah ini karena jam tangan Baitonya ini kami beli cuman buat konten, cuman buat ngisi konten. Jadi ini mau kami jual lagi. Harganya tadi masih 619 ya. Kami jual lagi dengan harga 499.000. Kalau kalian berminat silakan DM di Instagram kami atau bisa beli lewat WhatsApp, langsung WhatsApp kami, atau bisa juga kunjungi Shopee yang kami nanti taruh linknya ada di description box. Ya, jadi cukup unboxing kita hari ini. Semoga membantu buat kalian yang pengen beli Baito atau masih bingung beli jam tangan Eiger yang Baito atau yang Alverstone. Semoga membantu. Cukup dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum. Hi guys, thanks for watching. Please like, comment, dan share video ini. Oh ya, jangan lupa subscribe ya biar bisa ketemu aku di video selanjutnya. Bye-bye!